kami dari Kementerian Agama Kabupaten Serambi Dagai ya merasa berduka cita karena ada jemaah haji kita yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Dan memang sejak awal kita sudah mendapat informasi ya bahwa beliau sakit, mengalami stroke dan dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Gitu. Tentu dengan doa supaya beliau tetap diberi kesehatan, tapi ya ini takdir akhirnya beliau meninggal. Jadi begitu kita dapat informasi dari Arab Saudi melalui petugas kloter ya, karena yang memantau keadaan jemaah kita selama di Arab Saudi, di Makkah dan Madinah itu adalah petugas kloter. Jadi informasinya yang mereka yang memberikan kepada kita. Itu disampaikan, terus kita sampaikan ke Pak Bupati bahwa ada jemaah kita yang meninggal, Pak Bupati. Dan kita juga langsung menemui keluarga ya, ke rumah duka, ada anaknya dan memang beliau ya suaminya sudah meninggal terlebih dahulu, tinggal beliau dan anak-anaknya. Dan bahkan malamnya ikut bertakziah, paginya juga ya dari kantor Kementerian Agama ikut bertakziah ya. Dan proses selanjutnya tentu itu semuanya diurus di Mekah ya, karena sekarang posisi jemaah itu sedang di Mekah ya. Jadi proses pemakaman, fardu kifayahnya mulai dari awal itu dilaksanakan di sana ya, dan dimakamkan di Makkah. Jadi tidak jenazah tidak dibawa kembali ke tanah air karena itu memang prosedurnya gitu. Untuk warga Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Dolok Masihul Pekat, Kelurahan Dolok Masihul Pekat. Pak, waktu berangkat memang kondisinya sehat atau seperti apa? Sehat, kondisinya sehat. Kondisinya sehat ya. Sehat ya, tapi kemungkinan mungkin ada entah kolesterolnya juga ada, kemudian entah penyakit yang lain kita juga tidak. Tapi pada tingkat pemeriksaan yang standar beliau dikategorikan sehat. Pak, sejauh ini ada informasi apakah ada jemaah haji kita yang sakit atau yang seperti beliau ini juga dirawat begitu ada, Pak? Untuk sementara saya kira yang sampai dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi tidak ada. Tapi biasa kalau di, makanya ada petugas kesehatan di kloter itu ya, di hotel itu kan nanti obat-obatan, kemudian petugas kesehatan itu kan terus mengkontrol kondisi kesehatan jemaah. Jadi kalau ada yang batuk, pilek, demam itu langsung di situ saja ditangani, ya kan? Kecuali kalau sudah harus opname istilah kita, maka dirujuk dia. Ada mungkin tahapan yang pertama di Rumah Sakit Kesehatan Haji Indonesia. Mungkin kalau sudah lebih tidak bisa ditangani di situ, baru dikirim ke Rumah Sakit.